dipersembahkan oleh balik kita bisa tanya detail tentang museum macan. Iya, betul. Yang sederhana aja dulu. Kita pertama kali masuk itu kalau ke sini kan pemirsa harus siap nih. Sebenarnya museum apa ini tuh isinya gitu. Ini tuh museum seni rupa, Mas. Seni rupa. Jadi yang bisa diharapkan dilihat di sini adalah lukisan, patung, ada karya instalasi juga gitu. Jadi beda dengan museum lain yang mungkin kalau ada museum yang isinya wayang atau ada isinya gamelan barangkali, nah kita enggak di situ. Kita museum seni rupa yang kurun waktunya dari zaman modern sampai zaman kontemporer. Jadi koleksi kita tuh dari kira-kira akhir abad ke-19 sampai sekarang gitu. Sekitar 2 abad ya? Iya, kira-kira sekitar 2 abad. Ya. Nah kalau mungkin pemirsa juga biar tahu ya, kalau kesini tuh masuknya seperti apa sih? Apa harus ada keanggotaan khusus, harus bayar? Oh, tadi kan kita bayar. Kayak kita bayar tuh. Iya, kan? Ya, jadi ada 2 cara. Pertama bisa bayar langsung atau bisa juga dengan beli tiket online karena kita punya website juga, museummacan.org ya, bisa beli di situ. Atau bisa jadi member dan keanggotaannya itu berlaku untuk 1 tahun dengan membayar iuran keanggotaan. Dan yang menarik Mbak Renita, kita begitu kesini tadi ada tulisan seni berubah, dunia berubah. Ini sepertinya tematik yang dari November sampai Maret ya? Betul. Oke, ini jadi, ini apa nih? Pameran pertama Museum Macan nih. Gitu, jadi kami kan buka dari tanggal 4 November kemarin. Nah, ini adalah pameran pertama kami, isinya semua koleksinya Museum Macan. Okay. Dan kita beri judul, para kurator memberinya judul Seni Berubah, Dunia Berubah. Itu karena sebenarnya setiap kali kita misalnya ngomongin sejarah gitu ya, terus kita lihat apa sih yang kira-kira terjadi di tahun 50-an atau apa yang terjadi di tahun 70-an gitu. Kita lihat sebenarnya seniman melihat zaman itu, lalu melukiskan zaman itu tuh beda-beda. Betul, ya. Gitu. Jadi dengan perubahan yang ada di dunia, seni rupanya, keseniannya juga ikut berubah. Menarik sekali ya. Makin penasaran kita ke dalam ya. Nah, satu pertanyaan terakhir. Jadi di dalam tuh sekarang yang lagi dipamerkan ada berapa koleksi? Kalau tadi kan katanya total koleksinya ada 800. Tentunya nggak dipamerin semua 800 sekarang dong ya. Enggak, supaya orang juga penasaran ya. Dan masih terus datang ke Museum Macan, ada 90 karya yang sekarang kita pamerkan dari sekitar 800-an karya. Kenapa saya bilang 800-an karya? Karena karya kami terus berkembang setiap harinya, ya kan? Setiap ada lagi seniman yang baru. Ya, karena kan emang seni rupa kita harus mengikuti sesuai dengan zamannya, perubahan zamannya gitu. Dipersembahkan oleh